Hey, brother-brother aing, jangan lupa subscribe, brother. Saudara pendengar, main di 1 kali 2. Dipusatkan ke tengah lapangan tentunya di partai. Penyusunan tugas. Juga terlihat pemain Kiki menjadi starter tim kubu kesebelasan. Dan kita nantikan mencoba dribble kembali ke belakang tentunya. Lambungkan bola langsung ke kotak penalti, terkuting lewat pergerakan Pak Ung tentunya. Kontrol bola manis mencoba bengkel saja. Lakukan terpemain tim kubu kesebelasan. Tim kubu kesebelasan Tatus FC kembali lambat. Tidak terpemain tim kubu kesebelasan Tatus FC. Jepretan serangan balik cepat otek Olmo kali ini. Mencoba kita nantikan, masih mencoba di kamper saja satu pemain tim kubu kesebelasan. Nantikan saudara penonton, saudara pendengar tentunya. Nantikan mencoba terbunting kembali arah bola tim kubu kesebelasan. Tentunya tim kubu kesebelasan di bawah Pedas FC menilai permainan Ajax tentunya. Arahkan umpan segitiga kembali kandas tentunya lewat pergerakan satu pemain lewat Incu Leji. Mencoba Leji arahkan sebuah umpan tentunya. Nantikan saudara penonton lagi-lagi tentunya perang pemain tim kubu kesebelasan. Masih kosong-kosong, saudara penonton, saudara pendengar. Nantikan tentunya arahkan sebuah tembakan. Nantikan namun tentunya penjaga gawang Rudy Gigon tentunya menjadi tentunya pilihan utama merupakan penjaga gawang tim kubu kesebelasan. Pedas FC laga pertandingan kesempatan pada sore hari, sebuah tembakan tentunya Rudy Gigon. Nantikan tentunya kita nantikan lagi-lagi bola keluar lapangan pertandingan tentunya para pemain tim kubu kesebelasan TikTok FC. Kontrol bola dilakukan mundur ke belakang kembali, arahkan umpan 1-2. Nantikannya para pemain tim kubu kesebelasan TikTok FC umpan seketika kembali, kali ini lambungkan bola tentunya berbahaya, tergunting para pemain terus mencoba lewat pergerakan Aldi. Nantikan arahkan umpan 1-2 Donadoni, mana tentunya di arah pertahanan tim kubu kesebelasan. Pedas FC iek tentunya kontrol bola masih iek, kali ini mencoba iek satu pemain di kolongi tentunya arahkan tentunya. Dan nantikan kembali sebuah serangkai serangan tim kubu kesebelasan. Pedas FC sudah penonton tentunya tribun kembali ke belakang, arahkan iek kurang berhasil. Datang kembali tentunya lewat Incu Leji, mencoba Incu Leji bahaya Incu Leji. Kontrol lambat kali Donadoni jebret. Donadoni tentunya tembakan keras dapat Donadoni tim kubu kesebelasan TikTok FC di laga pertandingan kesempatan pada sore hari. Alkurkan IX Parana mencoba Donadoni, oh kembali ini tentunya sebuah tembakan bebas kembali tim kubu kesebelasan TikTok FC. Donadoni kali menantikan tentunya, kita nantikan sebuah tembakan Donadoni lagi-lagi keras. Di mana cuaca runcing JRC ubur-ubur FC kali itu kembali ke tengah lapangan sudah penonton tentunya arahkan beban. Nantikan mencoba kali ini atur permainan tentunya. Nantikan dorong kembali umpan 1-2 mentah kembali tim kubu kesebelasan TikTok FC di laga pertandingan kesempatan pada sore hari ini tentunya. Nantikan tentunya mencoba Goban Kante mencoba kali ini lagi-lagi tentunya cukup kuat begitu tentunya kaper para pemain tim kubu kesebelasan TikTok FC di laga pertandingan kesempatan pada sore hari ini. Arahkan umpan Incu Leji. Nantikan saudara penonton berbahaya tentunya, dan yang melaporkan dia pertandingan Oyek Sabres silakan berangkat. Ya, terima kasih Bung Gomeo Huta Barat di pertandingan kesempatan siang kali ini untuk tiap partai. Tentunya hidup mati dua tim kubu kesebelasan. Bagaimana Bos Kinai Alhara, Bos Kipri dan juga Bos Riset di pertandingan kesempatan siang kali ini. Tentunya berjumlah tim kubu kesebelasan pada SFC di bawah besutan Agen Tele di pertandingan kesempatan siang kali ini. Gawang Rudy Gigan lepaskan sebuah tembakan Rudy Gigan. Dan berhentinya otek Allah kembali, otek Allah dengan tenang. Dia mencoba sorongan kali terputus arah bola. Lihat tentang aja, adanya Ali Engkoh, kembali Ali Engkoh yang baru saja mengantarkan kesebelasan SG Rumah Kota juara menjadi kesempatan sore hari ini. Kembali Pak Ung, masih Pak Ung Surabaton, kembali Pak Ung Surabaton, masih Pak Ung menang dalam perebutan bagaimana. Terlihat bagaimana tenang, dia hadapi bola
Kita nantikan sudah tonton sebenarnya kali Ancel lagi Markis dan pemain Ruben Bajang sudah tonton Goban Kante kali dia sebuah permainan Goban Kante kembali Goban Kante sudah tonton lepaskan sebuah tembakan Goban Kante kita nantikan oh kembali Odos Mangesto masih Odos Mangesto membuka ruang gerak kali Odos Mangesto kembali Odos Mangesto Goban Kante kembali Goban Kante tenang-tenang dia hantikan kali empat bebas oh lagi-lagi tidak mudah tidak masalah lewat barisan defender akhir tim kedua kesebelasan bermacam kedua kesebelasan TikTok MC di pertandingan di kesempatan sore hari ini kembali ke tengah lapangan AWB kali ini tidak ada beda kerja lihat macam Otek Ormo yang diburu ayo Otek Ormo kalah dalam perebutan lihat Anggi Anjul Lenci kali sodorkan kali Jepang kembali Jepang kali dengan tenang dia kali di Jepang kita nantikan Jepang sodorkan kali berbahaya lagi-lagi terputus arah boleh lihat Iman NK AWB kali tidak ada beda kerja lihat Otek Ormo yang diburu kita nantikan masih Otek Ormo kembali Otek Ormo dengan tenang dia kali sodorkan kali Goban Kante kembali Goban Kante pindah kaki permainan tunggu kesebelasan TikTok MC di pertandingan kesempatan sore hari ini kembali kita nantikan sudah bermain Iman NK kembali Iman NK dengan tenang dia kali umpan kali di dia kau nak berbahaya kali Les End dan juga kerja Antong ditarik keluar masuknya pemain Udah kerja dan juga Samaras pertandingan kali ini masuk konten lihat untuk pemain tanya bagaimana tim kubu kesebelasan Mas EJ ia tidak MC pertandingan kali ini kembali tidak IX Saparona masih IX Saparona sedorkan kali bang laris terdiri pada lihat mana Udah Sansone sedorkan kali IX Saparona berbahaya kali Udah Sansone yang diburu kembali tentunya bagaimana dengan tenang dia menjebak kali ini kali sudah tonton lepaskan sebuah tembakan yang diburu kali ini ADMK IX Saparona kali kita nantikan mundur ke belakang our back yang diburu tanya mana lihat mana Goban Kante kali ini berbahaya kali Udah Sansone kembali tentunya bagaimana Odos Mangesto yang diburu kembali mundur ke belakang Jepang kembali kita nantikan Odos Mangesto berbahaya kali ini berbahaya angin nembak gini di pertandingan sore hari ini sudah potong banyak olahraga tentunya kembali ke tengah lapangan kita nantikan dia tim kedua kesebelasan Anggi lepaskan empat diagonal dona kali oh ancur aja berbahaya Samara Salingko oh artinya bak partai final oleh pertandingan kesempatan sore hari ini tentunya dua penentu kemenangan yang bisa meloloskan ke putaran semifinal yang sudah ditunggu lawannya Kuluyur FC di pertandingan Arif Rahman, Yusuf Kidal juga sama-sama akan membela tim kubu kesebelasan Kuluyur FC di pertandingan kesempatan sore hari ini kembali ke tengah lapangan bang laris terlihat injek kali masih injek yang diburu kita nantikan umpan kali ini berbahaya sempatan lupa Samara yang diburu sedorkan kali ini lewat tidak kembali saudara penonton bagi olahraga dan nantikan di sebuah permainan tim kubu kesebelasan Bapara Pedas FC komen segi kita nantikan masih komen tidak arah beda tidak lihat hatinya Udah Sansone kembali Udah Sansone oh hey nantikan iya satu orang hantar ke bola lepaskan umpan dia gol lagi tercoba bola lalu tajam tim kubu kesebelasan Pedas FC lepaskan sebuah tembakan oleh Jepang Aldi Inko yang diburu kembali Aldi Inko sedorkan kali Dona Doni kembali Dona Doni dengan tenang dia kali mundur ke belakang Jepang kembali Jepang kali masih Jepang kembali Dona Doni oh terlihat bagaimana
Dona Doni head to head dengan penjaga gawang Rudy Gigon. Dona Doni masuk. Bola menyusur tadi tidak bisa dimonitor oleh penjaga gawang. Peserike Kibri. Ya, tentunya head to head dengan penjaga gawang. Konsentrasi sepenuhnya Yeksa Barona. Pemain memiliki kecepatan menolak tentunya sakit pinggang di pertandingan kesempatan pada sore hari. Betul, ternyata terlihat pinggangnya tidak dirasakannya lewat Juleji. Masuk Leon Chuleji, masuk, terbengong.
menyaksikan saudara penonton, saudara mendengar tembakan penalti tentunya kembali. Kita nantikan. Kembali. Kita nantikan. Gagal. Kormo. Di pertandingan kesempatan pada sore hari. Pemain Andi tentunya nomor punggung 25 head-to-head dengan penjagaan Rudy Gigon. Konsentrasi Andi tentunya kita nantikan. Mencoba masuk. Tentunya kita nantikan. Mencoba masuk. Masuk, masuk. Kembali saudara penonton, saudara pendengar. Pertandingan berakhir dimenangkan tim Gunung Kesebelasan. TikTok FC.